الرحمن الرحيم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد عدد غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مرسي yang berusaha semua pihak penganjur dan kuasa seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah. Duduk pening ni. 2 jam. Syukur pada Allah SWT malam ni dapat berada dalam majlis ilmu. Dan malam ni kita berada dalam dunia. Kita akan menempuh lagi 2 alam. Setiap alam itu lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Itu kaedah. Alam ruh, rahim, dunia, barzakh, akhirat. Setiap alam lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Sebab itu salah satu bukti ialah bila masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzakh, ada 2 negara. Di alam barzakh dengan akhirat ada 2 pilihan. Di sini ada 2 pilihan. Di dunia ni macam-macam warna. Kita ni macam-macam warna di dunia ni. Macam-macam kumpulan, macam-macam cara cakap, macam-macam perniagaan, macam-macam negara. Mati malam ni, contoh, mati malam ni, esok sampai alam barzakh, tengok Allah sedia 2 tempat je. Satu taman syurga, satu lubang neraka. Mana pi kumpulan hak ribu-ribu yang banyak ni, ke mana? Kumpulan A kafirkan B, B kafirkan C, D fasidkan A. Duduk di mana? 2 ya. Taman syurga, lubang neraka. Malaikat Israfil tiup sangkakala, bangkit di padang mahsyar menuju ke alam hak nombor 5 ni pun 2 aja. Masuklah persatuan apa pun, parti mana pun, di mahsyar esok 2 saja. Kamu muslim sebenar, kamu kafir sebenar. 2. Subhanallah. Waktu tu baru kita rasa bersalah bermusuh dengan hak Islam yang lain tu. Awak tu. Satu orang bila duduk di lubang neraka ataupun sebelum diheret masuk ke lubang neraka, sampai di lubang neraka, Allah Subhanahu Wa Taala menyempitkan kubur. Hatta takhtalifal adla', sehingga bertindan-tindan rusuk kanan dan kiri. Ni tak bertindan kanan kiri. Setengah ulama sebut bila Allah sebut wal taffatis saqu bisaq, akan bertindan betis dengan betis, kata para ulama. Lubang neraka kuburnya disempitkan sehingga satu ruas jari. Ni jari, ni ruas, satu
dua, tiga. Yang lain tu ruas. Ulama kata lubang kubur ni, lubang kubur itu disempitkan sehingga selebar satu ruas jari. Sani lah. Nak bubuh ni, sani. Itu yang waltafatisa kubisak. Sebab tu dia bertembung. Lubang kubur disempitkan, kemudian Allah buka kepadanya jalan. Orang yang duduk di lubang neraka ni, di alam barzakh, daripada alam barzakh itu, barzakh bukan akhirat, barzakh belum akhirat, barzakh belum lagi akhirat, dia pintu gerbang menuju ke akhirat. Barzakh bermaksud perantara, perantara di antara dunia, barzakh, akhirat. Dia duduk tengah. Walaupun duduk di barzakh, Allah SWT suruh buka jalan. Dia duduk di tempat dia, di barzakh. Dia nampak di atas sana, nampak di atas sana, dibukakan jalan macam tu, sampailah dia nampak tempat dia di dalam neraka. Tiap-tiap hari tengok. Gerun dah, setiap hari tengok tempat yang nak dibakar, tiap-tiap hari tengok. Kemudian kata Nabi, bukan sahaja dibuka dan dia melihat manzilatahu finnar, tempat duduk dia dalam neraka. Kata Rasulullah, sehinggakan sampai kepadanya samumuha waharruha, angin panas pun sampai, kepanasan api itu pun sampai, bau busuk itu pun sampai. Tiga. Setiap hari. Di barzakh tu kena siksa dah. Dalam duk kena siksa tu, dia dah tengok dah kedudukan dia, yang dia nak kena apa di dalam dalam neraka tu. Kemudian sampai, kepanasan neraka tu pun sampai, bau busuk itu pun sampai, kedudukan dia pun dia dia tengok. Ketika itu dia akan sebut, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah dirikan kiamat, janganlah dirikan kiamat. Kenapa dia minta Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan dirikan kiamat? Kerana setiap alam itu lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Di barzakh pun dalam hadis sahih, Nabi pernah cerita, aku ditunjukkan suasana seksa di alam barzakh, dan aku melihat satu orang memegang pisau di tangannya sendiri. Bukan orang buat, dia sendiri. Dia sendiri pegang, lalu dipotong sehingga ke belakang, sampai di sini, sampai di lehernya. Terjatuh yang belah kanan ni, jatuh pipi ni, jatuh. Hadis sahih. Dia ambil pisau tu, dia pun letak di sebelah sini, dia sendiri pegang. Lalu tangan dia sendiri digerakkan ke belakang. Nabi kata, hatta ya bulugha qafah, sehingga sampai ke lehernya. Tari. Maka terjatuh pula pipi yang di sebelah sini. Kata malaikat Jibril dan Mikail, ketika itu, wahai Muhammad, dia akan lakukan perkara itu sampai kiamat. Tarik. Waktu dia tarik yang belah kiri ini, yang belah kanan bercantum. Ini bukan azab neraka, ini baru muqaddimah. Baru panaskan badan di lubang kubur. Waktu itu dia sedang melihat azab neraka yang puluhan kali ganda jauh lebih berat. Dah nampak dah. Azab neraka lagi berat. Malaikat bancuh tembaga cair, lepas tu malaikat tuang. Bancuh tuang. Dia tengok, Rabbi la tuqimis sa'ah. Adapun orang beriman, setiap alam itu, setiap alam yang dia lalui itu, alam yang seterusnya lebih indah daripada yang sebelumnya. Orang beriman bila dia duduk di dunia, dia tak rasa rugi nak mati.
perasaan dalam yang jujur dalam ni, dia tak berasa rugi pun. Nak tinggal sekarang pun dia tak rasa rugi. Sebab kematian itu adalah tiket pertama untuk dia merasakan nikmat muqaddimah syurga. Bila dia masuk dalam taman syurga, tanah perkuburan ataupun barzakh itu diluaskan sejauh mata memandang. Luas. Jumpa dengan penduduk-penduduk di barzakh yang lain di taman syurga. Kemudian kata Rasulullah, Allah pun buka jalan, dia pun tengok dan dia melihat tempat duduknya, banglonya, rumah mewahnya di dalam syurga. Dibuka pintu syurga sehingga sampai kepadanya bau wangi-wangian syurga. Bau dah. Wangi dia tengok. Nampak dah rumah dia. Kita tempah rumah lagi 6 bulan nak dapat kunci. Pantang cuti, pergi tengok. Tampak, oh naik dah tiang. Seronok tengok rumah. Kalau orang bagi kunci 4 bulan awal, lagi seronok. Maka penduduk barzakh bila tengok rumah, dah tengok dah banglo, nampak dah bidadari duk tengok. Bidadari pergi ikut tu, dia tengok. Ush, masya Allah. Ramai pula tu. Bau wangi-wangian pun dah sampai. Waktu tu dia kata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, dirikanlah kiamat. Tak sama doa, tak sama. Ya Allah, dirikanlah kiamat. Sebab nak segera. Ketika Nabi Adam tinggal dalam syurga dengan Hawa alaihissalam, Sayyidatuna Hawa ni wanita tercantik dunia. Hawa adalah wanita tercantik dunia. Nombor dua, Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Goda, kemudian makan. Kemudian Allah isytiharkan kepada Nabi Adam, ba'dukum li ba'din adu. Wahai Adam, kamu dengan iblis ni musuh. Keturunan kamu dengan keturunan iblis, iaitu syaitan, musuh. Dan hendaklah kamu mentaati arahan aku. Maka Nabi Adam pun bertaubat. Allah terima taubat Nabi Adam. Tapi kena turun. Qulnah bitu jami'an. Semua turun. Qulnah bitu jami'an. Semua turun. Turun ke mana? Ni lah. Bumi, langit 7 lapis, syurga 7 lapis, paling atas Firdaus, atas sekali Arash. Arash dia macam payung dan dia sangat besar. Macam inilah nak faham Arash ni. Langit satu lapis 500 ton perjalanan, Nabi sebut. Berapa ribu kali bumi, tak payah tanyalah. Berapa bilion kali bumi. 500 ton perjalanan, satu lapis. Daripada langit nak ke langit, 500 ton perjalanan. Baru sampai langit kedua. Langit kedua, 500 tahun perjalanan. Semua sekali, 7,000 tahun perjalanan langit. Tujuh lapis langit ni letak di tepi kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Tujuh lapis langit letak tepi kursi. Nabi kata nak mudah faham, ini kursi, ini langit. Nak mudah faham bahasa manusia, padang pasir itu kursi, sebentuk cincin itu langit yang tujuh lapis. Padang pasir yang luas, kursi, makhluklah ni kursi. Langit yang tujuh lapis tu, Nabi kata seperti sebentuk besi yang dilontarkan di tengah padang pasir yang luas. Sebentuk besi itulah langit. Kecil lah.
luasnya kursi. Kursi letak di tepi arasy. Kursi letak di tepi arasy, kata Rasulullah, kursi itu cincin, padang pasir itu arasy. Subhanallah. Bumi, langit 7 lapis, syurga 7 lapis, atas sekali Jannatul Firdaus dipayungi oleh arasy. Paling besar arasy. Mengalir sungai daripada arasy masuk ke Jannatul Firdaus. Paling tinggi, tempat VVIP. Semua Nabi dan Rasul di Jannatul Firdaus. Maka Nabi sebut, apabila kalian meminta kepada Allah, Salullah al-Firdaus, minta syurga Firdaus, kerana dia syurga tertinggi. Kerana dia adalah syurga yang tertinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Iblis dan Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam, tiga orang ni makhluk, Allah suruh turun, maka Iblis ketika itu memohon kepada Allah sebelum turun, Rabbi anzirni ila yaumi yub'athun. Ya Allah, sebelum nak turun ke bumi, bumi ni lah, bukan bumi lain, bukan Pluto ni, bumi ni yang ada Eropah, Asia semua ni, Rabbi anzirni ila yaumi yub'athun. Ya Allah, panjangkan umur aku dan keturunanku sampai kiamat. Kenapa Iblis tak minta selama-lamanya? Sebab Iblis ni makhluk yang alim. Kata Ibnu Abbas, di kalangan malaikat yang paling alim nombor satu Iblis. Waktu dia beribadat dengan bersama satu saf dengan malaikat, Malaikat beribadat saf macam ni juga, tuan-tuan. Dia duduk dalam saf, sama belakang, sama dalam saf. Iblis saf depan sekali dengan Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, kan malaikat kanan. Iblis duduk depan. Kata Ibnu Abbas, a'lamuhum wa aktsaruhum ijtihadan. Paling alim dan paling rajin beribadah. Subhanallah. A'lamuhum wa aktsaruhum ijtihadan fil ibadah kana azazin. Nama dia waktu tu. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ni manusia yang paling alim mentafsirkan ayat Quran, nombor satu di kalangan umat Nabi Muhammad. Dia nombor satu bila munazi'. Tidak ada pencabar di kalangan sahabat lain. Doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tu Nabi baca kat Ibnu Abbas lah. No? Sehingga dia menjadi orang yang paling pakar mentakwil dan mentafsirkan Quran. Kata Ibnu Abbas, sudahlah alim, dia yang paling banyak beribadah. Sebab tu bila Allah bagi nikmat kepada kita hidup di dunia ni, sementara nak bawa pahala, nak bawa redha Allah, nak bawa nikmat beribadah ni, nak pergi ke akhirat, walaupun Allah dah tentukan kita hari-hari solat, hari-hari bersedekah, hari-hari baca Quran, syukur dengan Allah, kemudian tawaduk. Syukur dengan Allah, kemudian tawaduk. Tuan-tuan kalau nak bangga dengan baca Quran, sedekah kita, semayang kita, berapa tahun solat? 60. Kalau 60, Azazil Iblis ni sudah ribuan tahun beribadah. Sudah ribuan tahun beribadah. Bukan di surau Persin 8 eh, langit ketujuh. Iblis beribadah di langit ketujuh. Ribu tahun. Boleh jatuh dah? Boleh jatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Iblis minta, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan panjangkan umur aku sampai kiamat.
Kenapa sampai kiamat? Kerana iblis tahu setiap yang bernyawa akan rasa seorang sekali sakit mati. Iblis dia alim. Sampai hari ni, sampai malam ni, ilmu tu Tuhan tak tarik. Masih ada dekat dia. Sebab tu dia boleh gelincirkan siapa sahaja. Semua lorong dia pernah masuk, semua jalan dia pernah lalu. Nak gelincirkan si alim, jalan dia ni. Sekian. Jadi bila dia nak turun, dia minta dengan Allah, wahai Tuhan, panjangkan umur aku sampai kiamat. Bermaksud apabila Israfil alaihi salam tiup sangkakala yang pertama, maka kesemua akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin bermaksud yang ada nyawa. Lima makhluk: manusia, jin, malaikat, binatang, syaitan dan iblis. Kelima-lima makhluk ini bila Israfil tiup sangkakala wa nufikha fis-sur, kelima-lima ini mati serentak. Termasuklah bilangan yang paling ramai, malaikat. Paling ramai di kalangan makhluk Allah, malaikat. Hadis daif sebut 90% daripada seluruh alam ni malaikat. Yang 10% tu berbahagi: syaitan, jin, manusia, binatang. Keseluruhan malaikat ini akan dimatikan oleh Allah melalui tiupan sangkakala Israfil alaihissalam. Subhanallah. Waktu tu baru nampak kuasa Allah Subhanahu taala. Baru. Jadi iblis dia minta sampai hari kiamat. Kemudian Allah Taala pun makbulkan permintaan iblis. Cuba tuan-tuan renung. Makhluk pertama yang buat dosa di langit, iblis. Hari kena usir ke bawah tu, hari tu buat permohonan. Permohonan tu pula besar. Apa dia? Tak mau mati sampai kiamat, tak mau mati. Ada orang dia memang dia bercerita kalau ish, kalau Tuhan bagi nyawa 160 seronok. Boleh main lebih futsal, boleh kerja lebih lagi, pencin pun lambat. Umur 140 baru pencin. Dia duk sebut dalam hati dia, dia kata kalau Tuhan bagi 100 lebih sepenuh, boleh menega lagi. Rasa tak puas. Pejam celik, malam ni 56. Pejam celik, bulan 11. Dia kata, macam 11 hari. Seperti 11 hari. Sikat-sikat rambut nampak uban. Weh, 49 dah. Waktu sikat rambut tak ada uban tu, umur 37. Sikat-sikat sehari baru renung waktu tu, la ilaha illallah uban. Terdetiklah hati dia minta umur lebih. Maka iblis, Allah makbulkan permintaan dia walaupun buat dosa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mustajab doa orang yang meminta. Dengan Allah, lagi banyak minta, lagi Allah suka. Lagi banyak kali. Dengan makhluk, minta lagi banyak, orang benci dan orang marah. Kerana makhluk itu daif, kerana makhluk itu miskin. Dengan Allah, lagi kamu banyakkan permintaan, ulang minta dengan Allah, terutamanya akhirat, lagi Allah suka. Dan Allah akan bagi. Bukti Allah bagi, apabila iblis minta, Allah bagi. Fa innaka minal munzirin. Bila iblis minta, wahai Allah, panjangkan umur aku sampai kiamat, innaka minal munzirin, kamu dan keturunan kamu sampai kiamat hidup. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung. Dia tak sama. Kita manusia kalau buat jahat pun, kalau sakit masuk hospital,
Boleh buat jahat lagi tak? Tak boleh. Jahat, jahat. Kemudian lumpuh separuh. Lumpuh separuh badan. Apa yang buat jahat? Tak boleh lah. Dia kena masuk rehat. Tak boleh buat apa. Iblis dengan syaitan, dia tak ada sakit. Maka dia tak ada rehat. Dia minta, Allah tunaikan. Subhanallah. Ulama kata, cuba renung. Lepas tu bila baca ayat Quran, cuba renung tengok. Banyak ayat Quran. Bila kita ulang 2-3 kali, baru kita nampak keagungan Allah. Sebab tu salafus salih, tilawah Quran dua cara. Yang pertama tilawah, baca baca saja. Yang kedua tilawah ma'at tadabbur. Hak tilawah saja ni sehari 6 juzuk, sehari 7 juzuk, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 5. Salafus soleh. Baca riwayat hidup, saya baca riwayat hidup salafus soleh, semua macam tu. 5, 7, 8, 10, 12. Rutin. Adapun tilawah ma'at tadabbur, bacaan bersama dengan tadabbur, baca yang tadabbur, baca dia baca satu ayat, dia ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang tu lambat. Maka dia ada dua, satu Quran ada dua tempat tanda. Yang baca laju, baca baca untuk tilawah, zikir. Dan yang kedua hak baca tadabbur, yang tu lambat sikit. Ha? Maka turunlah iblis. Dia beranak pinak. Waktu tu turun, sekong tu je lah. Dan iblis ya. Macam mana dia beranak pinak? Wallahu a'lam. Tak ada hadis yang menceritakan. Tetapi dia beranak pinak. Adalah pandangan ulama, ada. Kan? Di pandangan ulama. Nah, iaitu iblis ni dia ada dua kemaluan. Dia masukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan dia. Itu bukan hadis. Kan? Itu beranak pinak. Sampai malam ni, tuan-tuan bayang tengok, tak mati. Maka iblis semua ni setiap hari, setiap hari, kata Rasulullah, dia memanggil ketua-ketua di kalangan syaitan. Pada setiap malam dia muhasabah. Mana menteri dia yang paling banyak menyesatkan manusia akan diberi pakaikan mahkota iblis hari itu. Pejabat dia di tengah lautan. Ini hadis. Ini hadis. Pejabat dia di tengah lautan. Setiap hari dia akan bermuhasabah. Sebelum dia turun, dia berikrar di hadapan Allah, wahai Tuhan, aku akan sesatkan mereka kesemuanya. Ajma'in, kata iblis. Illa ibadakal mukhlasin. Ya Allah, kecuali aku tak dapat hampir hamba-hambamu yang ikhlas. Solat kerana Allah, tutup aurat kerana Allah, baca Quran kerana Allah, zikir kerana Allah, sedekah kerana Allah, bekerja kerana Allah, masak kerana Allah, kemah rumah kerana Allah. Illa ibadakal mukhlasin. Ini Allah, Allah jaga. Iblis tak boleh dekat. Sampai bila berakhir? Sampai satu orang mati. Ketika nazak, satu orang nazak nak hembus nafas yang terakhir, waktu tu iblis dah datang lagi. Datang lagi. Bagi tahu kepada orang yang nazak tu, masuklah agama Nasrani kerana agama ni lah yang paling benar. Orang tu tak percaya, dia datang pula, masuklah agama Yahudi. Agama Yahudi lah yang paling benar, kata para ulama. Dia datang tu pula dengan rupa orang yang paling kita percaya. Wal'iyadzubillah. Sampai satu orang mati, sampailah berlaku kiamat, maka selesailah tipu daya iblis. Semua akan menuju satu alam, iaitulah kehidupan yang sebenar, bermulanya di alam barzakh, sampailah kita bangkit pula di mahsyar. Di barzakh, dalam barzakh, orang yang duduk di taman syurga, dia sudah mula diberikan nikmat. Orang mati tuan, bila dia roh dia keluar, ada di tangan malaikat maut,
Ketika itu juga, di saat dan hari pertama kematian itu, dia akan mula dimuliakan oleh Allah. Nak lancarkan ke? Belum. Dia akan mula dimuliakan, iaitu malaikat bawa kain daripada syurga, malaikat bawa wangi-wangian daripada syurga. Dah jadi raja dah. Dah mula jadi raja. Tuan-tuan, sebab itu orang soleh dan para ulama, ulama yang rabbani, dia tak heran dengan jawatan. Tapi ahli dunia dan orang jahil, dia gila jawatan, dia kejar jawatan, dia jumpa bomoh untuk dapatkan jawatan. Orang alim dia tak kejar jawatan, ulama rabbani dia tak kejar jawatan, sebab dia tahu jawatan, kemasyhuran, pangkat, dunia, duit yang banyak, 60 tahun je, 60 kemudian habis. Adapun kemuliaan akhirat, kemewahan akhirat, kebahagiaan akhirat, tidak ada angka untuk ditamatkan kebahagiaan dan kemuliaan akhirat. Tak ada angka. Nak buat perbandingan macam mana tuan? Tak ada angka. Kerana ia selama-lamanya. Tak apa, gaji sikit. Minta dengan Allah perasaan untuk rasa cukup dan puas dengan apa yang kita dapat. Sebab manusia yang sabar duduk dalam alam dunia ni, sabar jadi suami yang baik, ayah yang baik, isteri yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, istiqamah dalam jaga solat, istiqamah dalam tutup aurat, istiqamah dalam jaga diri untuk tidak melakukan maksiat. Hari pertama dia meninggal, Allah dah mula muliakan dia. Ambil pakaian syurga, ambil wangi-wangian syurga, balut roh dia. Ini hadis sahih. Lalu dia dimuliakan. Lalu diarahkan para malaikat rahmat. Sebanyak bilangan yang kalau disusun mereka itu, daripada rumah si mati sampai ke langit. Bersusun. Kesemuanya untuk menyambut dan mengiring ruh soleh tadi. Kerana dia sudah bergelar raja di alam sana. Dia sudah bergelar menteri di alam sana. Itulah kemuliaan sebenar yang semua orang Islam kena kejar. Bukan hak dunia 60 tahun ni. Yang berdengki antara satu sama lain. Kejar harta, berdengki satu sama lain. Bermusuh satu sama lain. Sebab nak kejar pangkat, nak kejar popular dan sebagainya. Malaikat pun iring, ha? Dah bubuh minyak wangian syurga, ada tak pakaian kain daripada syurga, iring naik ke atas. Barzah, ha? Barzah. Kalau esok sebahagian salah seorang daripada kita meninggal, maka esoklah dia menjadi raja. Naik sampai atas, naik ke langit, sampai ke langit tujuh, Allah Subhanahu Taala memuji dia. Ni hamba soleh tadi yang meninggal ni, pergi ke alam barzakh, kuburnya diluaskan, dia tengok tempat dia dalam syurga, dia pun bau wangi-wangian dalam syurga, maka dia pun berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Itulah kehidupan sebenar. Itulah perkara sebenar yang kita kejar dalam kehidupan kita. Di barzakh lama. Paling singkat 50,000 tahun. Berdiri di barzakh sebelum mula hisab, paling singkat 50,000 tahun. Orang-orang soleh VVIP di barzakh, kata para ulama, hanya akan merasakan tempoh yang singkat saja. Maksud tempoh yang singkat, yang lama tadi. Waktu tu semua makhluk ada.
semua yang pernah ada nyawa akan dihimpunkan di mahsyar. Maksudnya lima makhluk lah ustaz. Ya, lima makhluk. Malaikat akan naik ke atas, terbang, dia tak duduk di bawah. Yang akan duduk di bawah ni binatang, wa idzal wuhushu husyirat, binatang kesemuanya. Sebab tu ayat Quran, tuan-tuan baca ayat wa idzal wuhushu husyirat, kata Allah, dan di hari kiamat di mahsyar itu binatang-binatang akan dibangkitkan. Kita pun berhenti tengok ayat ni, subhanallah. Renung dalam lagi, tuan-tuan renung dalam lagi, lembu saja lagi banyak pada manusia. Lembu saja tak termasuk lagi ribuan jenis binatang lain. Maka kerana itu ketika menceritakan mahsyar, Nabi sebut hatta la yajida ahadukum illa mawdi'a qadamai. Ketika kalian sampai di mahsyar, kalian hanya akan mendapati tempat untuk meletakkan dua telapak kaki kalian sahaja. Diri macam tu je, kaki rapat. Binatang, manusia, jin, syaitan. Jin, syaitan tak sama. Jin ada Islam, ada tak Islam. Syaitan, semua kafir. Bangsa lain, jin, syaitan, unsur sama api, tapi bangsa lain. Jin, syaitan. Syaitan dia tak ada timbang amalan. Memang hak cok dari syaitan, tulis syaitan, tu terus masuk neraka. Jin dia ada timbang, panggil nama dia, ditimbang. Amai, subhanallah. Dengan rupa yang sama, berat badan yang sama, warna kulit yang sama, nama ni lah. Macam mana tuan-tuan tengok saya, macam mana tuan-tuan tengok kanan dan kiri, macam ni lah. Lepas tu ustaz, tak segak macam tu ustaz. Dia duduk kira segak juga. Tu yang duduk cucuk ubat lagi putih, duduk sedut lemak, duduk pi buat rawatan pula 3,000 lebih pula ni nak buang. Subhanallah. Ahli syurga pun Allah ubah rupa bentuk, ahli neraka pun Allah ubah rupa bentuk. Tuan-tuan sekalian, ni pinjaman. Ni hak tuan-tuan tengok ni, bukan cincin ni. Ni pinjam ni. Pinjam. Ni hak hidung hak tak apa nak naik ni. Ni pinjam. Duduk depan pintu syurga, masuk je syurga, Allah ubah tiap-tiap orang. Kesemuanya 60 hasta tinggi. Pendek tak ada lah. Kan kurang keyakinan macam apa? Pendek 130 senti. 130, 140. Kan ada hak yang Allah takdirkan yang small people. Kan kecil-kecil kan? Dah small people, saya suka tengok dokumentari tu. Tengok macam mana mereka hidup kan. Tambah iman, menambah iman. Tengok, ingat akhirat. Yang ni pinjam. Duduk depan pintu syurga, semua Allah buat tinggi. Dah nak tinggi, semua 60 hasta. Semua muda. Sebab duit banyak, tapi umur 73. Duit banyak, pergi berjalan. Dia kata tak ada, tak teringin lah saya jalan apa. Kan? Tunggu dia airport tu pun 6 kali kencing dah Ustaz. Tak ada nak masuk boarding pass lagi. 6 kali dah pergi dia. Maka orang suka waktu muda dan banyak duit. Ah tu waktu tu seronok berjalan. Tuhan bagi semua umur 30. Berjalan. Syurga luas. Manusia suka berjalan, manusia suka membeli belah, manusia suka wanita, dan manusia suka makan. Keempat-empat ini penuh dalam syurga. Inilah yang kita kejar. Kata Rasulullah, semua yang masuk syurga tampan dan cantik. Isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, duduk dengar Nabi puji bidadari ni, kira sampai kalau seorang bidadari ludah, semua yang lep jadi air tawar. Punyalah mulia
air laut tu semua jadi air ni. Kalau dia ludah, kalau dia bersin, ustaz, bersin pula. Orang cerita ludah dia, dia fikir bersin pula. Maka isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau wanita mukminah masuk syurga, siapa siapa mulia lagi? Orang mumpan. Ha. Dah, Nabi duk puji bidadari, yang tu bidadari, hak ni bidadari. Subhanallah. Isteri Nabi tanya, siapa lebih mulia, mukminah yang masuk syurga ataupun bidadari-bidadari yang tak pernah buat dosa? Nabi kata, tentu sekali mukminah yang datang daripada dunia itu lebih mulia, lebih cantik, lebih hebat daripada bidadari-bidadari syurga. Sebab mukminah-mukminah ini mereka menghadapi ujian untuk buat dosa dan tak buat dosa. Ha? Sebab tu mereka menjadi mulia. Sebab lepas ada ujian, ada nafsu. Sebab tu Nabi Muhammad dengan Jibril alaihissalam, maka Nabi lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Taala. Rasulullah. Semua rasul lebih mulia daripada semua malaikat. Ha, begitu. Dan ni nak jawab bila ni? Sekarang ah. Okey. Nah, jadi nak masuk syurga pun Allah ubah tinggi, semua cantik, semua tampan. Ubah apa semua dulu baru masuk. Allahu Akbar. Nah. Dan yang nak masuk neraka pun Allah ubah juga. Jadi huduh. Kata Rasulullah, lebih besar daripada penduduk-penduduk syurga. Penduduk neraka dengan penduduk dunia saiz tak sama. Iaitu kata Nabi, gigi penduduk neraka sahaja sebesar Bukit Uhud. Hadis sahih. Gigi penduduk neraka sebesar Bukit Uhud, giginya sahaja. Gigi badan berapa kali ganda gigi? Beratus kali ganda. Maksudnya badan dia jauh lebih tinggi. Kenapa Allah besarkan penduduk neraka? Kerana lebih luas badannya, lebih luas kulitnya, maka lebih banyak kawasan sakit yang dia rasa. Itu hikmah dia. Kan luas, kalau gigi besar Uhud. Uhud tu pun kita duduk pergi tengok, Uhud bukannya bukit pemanah tu. Uhud yang tak ada sampah daki tu, kalau kita pergi ziarah kan, di Madinah kita pergi ziarah Uhud, mana ada orang daki. Tinggi tu baru gigi. No? Bila lagi lebar badan kan, badan penduduk neraka lagi lebar, maka kesakitan tu lebih banyak. No? Subhanallah wa ni'mal wakil. Kita lancarkan tabung untuk yang pengerusi sebut tadilah, yang banyak-banyak tu saya tak ingat, untuk imarah apa program dan sebagainya. Ada tabung tu ah. Okey, ha, boleh kita lancarkan tabung tu untuk program surau surau ni dan sekitar Putrajaya. Okay. Boleh mula sementara saya sama ni. Akhir zaman pelbagai perpecahan dilihat berlaku. Bagaimana saya selaku orang awam untuk menilai sama ada sesuatu ajaran itu bertepatan dengan ahlu sunnah wal jamaah ataupun tidak? Ajaran banyak. Allah cipta manusia untuk turut apa yang Allah nak dan tinggal apa yang Allah larang. Macam mana manusia nak tahu benda yang Allah nak dan benda yang Allah larang? Maka Allah pun hantar para rasul. Tuhan hantar para rasul. Para rasul ni lah yang bagi tahu yang ni Allah nak, yang ni yang Allah larang. Kemudian para rasul dah wafat. Rasul, ratus ribu rasul wafat dah kesemuanya. Kerana rasul yang terakhir Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi, nabi yang 100,000. 124,000 nabi. Semua dah wafat. Nabi dan rasul terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak bagi tahu hari ni benda yang Allah nak dan benda yang Allah larang? Bukan buku, buku tak boleh bagi tahu tuan-tuan. Kitab tak boleh bagi tahu. Kitab tak boleh bagi tahu manusia benda yang Allah nak dan benda yang Allah larang. Walaupun bilangan kitab hari ini mencecah jutaan jilid. Punyalah banyak kitab hari ini. Kitab Islam. Kitab Islam. Dan kitab tak boleh bagi tahu manusia, kitab tak boleh tarbiah manusia untuk mendapatkan redha Allah. Sebab tu dalam satu hadis sahih Nabi sebut ilmu ini diangkat dengan kitab terbakar ke dengan kematian ulama? Biqabdil ulama. Ilmu ini akan diangkat, manusia jahil akan jadi bertambah banyak dengan kematian ulama, bukan dengan tenggelamnya kitab, bukan terbakarnya kitab. Logiknya kitab semakin banyak, maka sepatutnya orang semakin alim. Orang jahil semakin kurang. Tapi Nabi nak beritahu yang memberi panduan kepada manusia ini para ulama. Bila meninggalnya para nabi dan rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ikut ulama. Ikut ulama. Ulama yang ramai. Dalam Malaysia ni ikut siapa ustaz? Mufti-mufti ada. Setiap negeri kan dilantik seorang mufti. Takkan nak lawan pula dengan mufti tu. Oh, pakat buat mufti Putrajaya pula. Putrajaya kami nak mufti lain sebab kami suka seorang ustaz ni. Alhamdulillah di Malaysia tak sampai tahap tu, ada mufti. Ikut mufti ni. Tu ustaz ada yang ada hak seorang ni pelik pula ustaz. Macam mana? Ha, dia pelik tu yang jangan ikut dia. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Kalau kesemua ulama sesat, maka ternafilah apa nama ni, tugas kewujudan manusia di atas muka bumi Allah, iaitulah untuk menyembah Allah SWT. Macam mana cara nak faham menyembah Allah, jadi hamba Allah? Mengikut kefahaman ulama. Maksudnya Nabi akan sebut dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun, akan sentiasa ada di kalangan umat aku kumpulan ulama yang benar, mahdiyin, ulama yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Hak ramailah insya-Allah. Kan? Alhamdulillah. Mufti A, mufti B, mufti C, mufti D, mufti E, mufti F sepakat mengamalkan agama di Malaysia ni dengan cara macam ni. Dengan cara macam ni. Ni para ulama ni. Yang kita tengok muka mereka seorang-seorang. Kan? Maka ikutlah mereka insya-Allah. Dan yang kedua, banyak memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bagi hidayah, tunjuk kepada kita kebenaran. Soalan nombor dua, benarkah keadaan makhluk di mahsyar telanjang? Betul. Yang ini disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang sahih. Nabi sebut, Nabi kata, wahai Aisyah, kebanyakan penduduk mahsyar dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Hufatan uratan ghurla. Hufat, tidak berselipa. Majoriti tidak berselipa, kosong, kaki tak ada apa. Berjalanlah ke mahsyar. Uratan, telanjang bulat. Sehelai seutas benang pun tak ada. Ghurla maksud dia ghair makhtunin. Ghurla maksud dia tidak dikhitankan. Laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak dikhitankan. Macam ni. Yang meninggal 73 kilogram, bangkit di mahsyar 73 kilogram. Dia tak bangkit-bangkit tengok, eh lama lama duduk alam barzah, tinggal 40. Urus elok lah. Berat yang sama,
warna kulit yang sama, muka yang sama, baju tak ada, tidak dikhatankan, selipar tak ada. Hufatan uratan ghurla. Aisyah tutup kepala macam tu. Dia kata awayarar rijalu auratan nisa ya Rasulullah. Orang lelaki pakat tengok aurat orang perempuan. Nabi kata ya Aisyah, hari itu likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, hari itu adalah hari tak ada seorang pun akan ambil tahu hal orang lain. Tuan-tuan nak faham macam mana? Tak ambil tahu hal orang lain. Semua orang dalam keadaan yang sibuk, takut, risau, runsing dengan keadaan masing-masing. Tuan-tuan tengok gempa bumi, cubalah tengok gempa bumi. Tengok, buka YouTube, tengok benda-benda yang boleh memberi ilmu dan keinsafan. Tonton tengok gempa bumi. Bila berlaku gempa bumi, yang jenis tanah jalan tak terbelah tu. Orang lempang anak, entah, lempang. Betul lari. Sampai hari ni ada banyak rakaman. Kan, bangunan yang ada CCTV tu, jalan terbelah macam tu, lempang anak kecil. Sebab nak selamat diri dia. Itu baru gempa bumi. Mahsyar. Sebab tu Rasulullah sebut kat Sayyidina Aisyah, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tu ayat Quran tu. Kan? Ha. Jadi lanjang. Ha? Orang di mahsyar. Ramai itu banyak mana? Tuan-tuan tengoklah umat Islam hari ni. Yang fasik, yang manusia ada 7 bilion, yang Islam 1.5. 5 bilion setengah yang tak Islam ni confirm-confirm telanjang. Situ ramai dah. 5.5 bilion yang tak Islam ni confirm-confirm telanjang. Yang tu pun ramai dah. 1.5 bilion ni pula yang Islam ni, yang fasik, yang munafik, kesemua telanjang. Okey, di Malaysia 80% tak solat. Mukmin ke fasik? Fasik sebab sengaja. Yang ni bukan kajian hari ni, 2009 punya kajian. Kalau 2017, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di Malaysia 2017, 10 minit seorang anak luar nikah dilahirkan. Ini rekod Jabatan Pendaftaran Negara. Boleh semak. Boleh semak. 2009, 17 minit seorang. 2017, 10 minit seorang. Kita ceramah dah 40 minit, 4 orang dah lahir. Bukan zina, lahir. Maksudnya zina, ha, kali sepatu ya. Sebab nak lahir bukannya ambil masa. Subhanallah. Berapa ramai yang ada di Malaysia ni yang fasik? Bukan kita mencari orang fasik untuk kita hina dia. Kita nak menginsafkan diri kita, betapa ramai yang jauh daripada rahmat Allah, yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa benarnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru cakap bab tinggal solat, baru cakap zina. Belum lagi dadah. Belum lagi dadah. Belum lagi nombor ekor. Belum lagi arak. Di setiap sekolah menengah di Malaysia, setiap kelas, saya cikgu 8 tahun. Berhenti dari kementerian, buka tahfiz sendiri sekarang. 100,000 saya ada jumpa budak. Alhamdulillah, remaja. Sekarang saya masuk universiti. Setiap bulan 3 hingga 4 universiti. Saya tak minta, semua orang panggil. Universiti kritikal. Nak sebutkah universiti Islam apa? Ni hak saya Islam ni. Bukan hak UUM pas semua tu. Jangan kira lagi sakan lah. Subhanallah. Bila Nabi sebut di mahsyar nanti, Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, akhrij ba'san nar.
wahai Adam, bahagi sekejap, bahagi saat. Allah Ta'ala suruh Nabi Adam bahagikan ahli syurga dan ahli neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ba'thun nar, berapa ramai hak neraka? Nabi kata, min kulli alfin, daripada setiap 1999. Ni hak, kalau hak 300 macam ni, berapa orang ahli syurga? 10. Allah suruh Nabi Adam, di padang mahsyar kita tinggi ni lah, hak semeter setengah ni, 1.6, 1.7 ni senti kan. Nabi Adam diciptakan 60 hasta, jadi dia di mahsyar 60 hasta lah Nabi Adam. Allah Ta'ala kata, wahai Adam, akhrish ba'athan nar, bahagikan. Nabi Adam pun ambil seorang lah, lagi 99 dia tolak tepi-tepi, ambil lagi seorang, lagi 999 dia ketolak ke tepi. Tuan-tuan, angka ni 2017, kita hidup di Malaysia ni, angka ni jauh ke dekat dengan keadaan masyarakat Islam Malaysia ni? Tuan-tuan nampak jauh ke nampak dekat je angka ni? Nampak dekat je angka ni. Segala jenis penjara saya masuk dah, daripada Jubana. Bukan saya buat jahat, pergi ceramah, asyik baik teringat tu saya lagi, oh dia ni jahat dulu ni. Pergi ceramah daripada Juvana sampailah penjara ISIS di Tapah. Hak ada ISIS tu kan, masuk penjara pun dua bida'ah lagi, subhanallah. Masuk penjara pun 2-30 orang tu, orang duk lain buat kunut kan, dia tak bida'ah. Tuan-tuan faham ke tak ni kan? Betul ni sungguh, hak ISIS yang berapa puluh orang di Tapah tu. Fahaman tu salafi wahabiyah, salafiyah wahabiyah jihadiyah, fahaman. Okey, kemudian soalan ketiga, saya 5 minit lagi, kena pergi KLA. Apakah perbezaan syaitan, jin dan iblis? Ini kita sebut dah tadi. Syaitan dengan iblis ni dua beranak. Orang Kedah kata dua beranak ni, anak-anak beranak lah kan, kesemuanya akan masuk neraka. Jin seperti manusia, ada penduduk syurga di kalangan jin, ada penduduk neraka di kalangan jin. Sembang lah puan-puan nanti kan, tanyalah dia dulu duduk mana. Dia kata Persin 23. Oh, tak ada tu, memang kami alam lain. Sembang tuan-tuan dalam syurga, kan nak kena semayang lah dalam syurga. Subhanallah. Tak ada semayang tak? Lah, ingatkan dunia ni saja. Puasa, semayang, tak boleh arak, tak boleh itu, tak boleh ini. Nak kena pergi haji, nak keluar zakat. Dunia saja. Kalau esok mati, hari inilah subuh dia yang terakhir. Hari inilah zuhur dia yang terakhir. Petang tadilah asar dia yang terakhir, selama-lamanya. Tengoklah Quran puas-puas. Quran itu tidak akan disentuh lagi oleh tuan-tuan sampai bila-bila. Sebab tu orang soleh bila baca Quran, Qurannya bacaannya lama. Bila solat, solatnya lama. Bila sedekah, dia sedekah banyak. Dia tahu kemanisan iman, kemanisan melakukan ibadat itu hanya akan dirasakan di dunia saja. Dalam syurga tak ada dah baca Quran, dalam syurga tak ada dah sedekah, dalam syurga tak ada dah ni letak dari di bawah. Yang rasa nikmat saja tahu. Nikmat tu tak ada dah. Ada orang soleh, Nabi sebut, bukan semualah. Dia pergi alam barzakh. Ketika disoal mungkar nakir tu, dia orang soleh, soalan jawapannya lancar. Bila disoal tu dia minta izin, dia nampak macam matahari nak terbenam, dia kata izinkan aku solat. Orang kan jenis orang soleh ni, maghrib pukul 7, 6.40 dia dah ready. Bukan 7 baru mandi, tu kita. Oh 7 dah baru mandi, 7 baru siap, nak siap. Orang soleh 6.40 ready. Awal solat dia. Bila masuk dalam barzakh, mungkar nakir duk tanya, dia tengok macam nak
macam nak maghrib, dia kata izinkan aku solat. Hati dia tak semayang, resah. Sampai masjid, itulah syurga dia. Sampai surau, itulah syurga dia. Tengok dekat dengan maghrib, tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Walaupun musafir, 6.50 dia dah resah dah. Duk suruh anak berhenti dah ni. Berhenti semayang, berhenti apa? RNR lagi 80 km. Ayah nak mayang tepi ni lah. Tak boleh. Malaikat pun kata, wahai fulan, ya Abdullah, ini alam barzakh. Tidak ada lagi yang namanya ibadah. Sampailah masuk dalam syurga ketika Allah menzahirkan zatnya, manusia kesemuanya tunduk dan sujud. Berasa besar bila tengok zat Allah ni, semua sujud. Waktu tu Allah Ta'ala kata, angkat kepala kalian, ini alam akhirat, tidak ada lagi yang namanya ibadah. Ini di dunia ini saja ibadah. Nak zikir, zikir banyak-banyak. Uzkurullah zikran kathira, berzikir dengan banyak. Beli tasbih tak dalam poket, zikir. Allah akan buka rahsia tu kan, kenapa Allah suruh zikir banyak. Kadar tu dulu insyaAllah untuk malam ni. Mohon ustaz doakan semua yang hadir maupun masyarakat di luar sana dikurniakan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, seluruh anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami dan ahli keluarga kami untuk mencintai-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, anak-anak kami, isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah kesukaan kepada kami untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuliskanlah pada malam ini, ya Allah, kami yang hadir dan di luar sana sebagai ahli syurga-Mu, ya Allah. Mendapat redha-Mu, melihat wajah-Mu, tinggal bersama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam di dalam firdaus ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentukanlah kebaikan kepada kami, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Kau takdirkan kepada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.